Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe channel saya, yaitu Cak Mujib TV. Oke, di sini ada sebuah video, yaitu Rewind Indonesia, yang ditunggu-tunggu oleh kalian semua pastilah. Ya, kita sebagai orang Indonesia sangat-sangat bangga dengan Rewind Indonesia, karena memang pasti akan ada sebuah hal yang memang wow gitu. Dan ini kreator-kreatornya itu sangat-sangat bagus sekali guys. So, saya belum nonton, cuma cuplikan aja. Dan langsung saja, ini 21 menit guys, kita play videonya. Let's go. 3. Wow. Openingnya aja. Oh, kualitas. Iklan. 2. Kelas. Oh, siapa aja ini ya? Oh, ini yang bintang film itu kan? One. Scarlett. Alright. Present by Scarlett. Wih, Scarlett bos mendanai ini berarti ya. Woi, tim Tuan Aulion juga masih ada di sini guys. Pastilah Chandra Liao dan Aulion. The best creator lah kalau menurut saya beliau-beliau ini. Oke, di sebuah rumah bedek ya kan. Oh, ini siapa ya? Kayaknya aku pernah nonton. Oh, iya. Ini main film terus ini. Saya enggak kenal orangnya tapi namanya gitu. Oke. Voucher. Kamu nonton lagi, Dek. Itu pakai uang jajan lagi. Dek, kamu tuh siang bolong gini ya, mbok waktunya dipakai untuk belajar gitu biar jadi orang. Oh ya, ini juga aku lagi belajar dari TK, Bu. Biar jadi orang sukses dan okay, punya banyak uang. Ya. Biar ya, kita nggak ya tinggal di rumah kayak gini lagi. Dek, ibu itu pasti senang sekali kalau kamu nantinya sukses. Tapi nanti kalau kamu sukses, ibu pesan kamu jangan sampai buta ya. Gak bisa lihat gitu? Bukan mata, tapi keren hati. Keren banget sih. Pesannya sampai banget guys. Sebuah pintu. Oke, ada pintu benerannya gitu. So. Dek. Ini bahasa apa sih Korea? Dek. Wah, merinding guys. Oke, ini lagu-lagu yang viral ya. Oke. Virus ini. Vaksin. Oh itu Jeremy apa Jeremy, lupa namanya. Raditya Dika. Siapa itu? Banyak gak kenal sih, karena banyak banget konten kreator sekarang. Wow. Yang sama bapaknya itu. Oke, yang biasa buat kayak medley gitu.
Miaw. Nyame kuda. Woi. Om Deddy ya. Ya. Ini makanan-makanan viral. Dari beer brand. Iya sih, McD. Croffle juga ada tuh. Azek. There's no limit ya. Arif Muhammad. Alba yang menekan Ikoi. Oh, itu siapa ya? Banyak sekali sih konten kreator yang baru-baru. Oke, nanam pisang. Pisang Farigata harusnya. Oh, salam dari Binjai. Asik. Saya kira pisang Farigata. Oh, Lu Cinta Luna dengan Eka Gustiwana. Ah. Oke, Cak Nan ya. Wow, meriah banget sih. Wah, kelar ya. Ria Ricis sama suaminya. Ini pasangan hits banget ini. Tetap aja dangdut. Bener sih. Negeri ini tuh negerinya anak oh, muda. Oh, Najwa. Jadi tantangan yang dihadapi harus berani disuarakan oleh anak muda. Iya. Apa kegelisahan yang dirasa hari-hari ini? Pak Nana, dosakah kita punya kulit yang hitam? Haruskah kita punya kulit yang putih? Biar bisa dihargai orang. Seharusnya semua orang mendapatkan kesempatan dan akses yang sama. Terlebih untuk pendidikan ini yang inklusif. Ya. Mereka yang tinggal di daerah terpencil harus punya kesempatan yang sama dengan mereka yang tinggal di ibu kota dalam menempuh pendidikan. Wow. Nyatakah kesetaraan gender? Apa siapa dengan namanya? Paradigma stigma dan norma yang ada perempuanlah yang menjadi korbannya. Wow. Apa salahnya mempunyai cita-cita? Kami juga layak mempunyai mimpi yang menjadi realita. Keren sih konsepnya. Memenuhi potensi diri agar menikmati hidup yang berarti. Menjadi perempuan Indonesia gak mudah. Menjalani hidup dengan resah. Wow. Di Indonesia yang krisis bukan cuma manusianya, tapi juga alamnya. Masalah tersebut muncul karena banyak hal. Salah satunya adalah efek pandemi yang mengalihkan perhatian kita. Mm-hmm. Orang-orang fokus terhadap isu kesehatan yang memang perlu dan bagus. Tapi kita lupa bahwa limbah medis yang menggunung menjadi masalah baru yang belum terpecahkan. Wow, betul sih. Bagus banget loh. Mau ngomong soal manusianya, alamnya, sistemnya, selalu aja ada yang bikin kita khawatir. Dengan kondisi kayak gini, dengan situasi kayak gini, kita itu masih punya harapan gak sih? Masih. Indonesia masih punya harapan. Leo. Dan harapan itu adalah kita semua. Yaps. Alfira. Oke. Okay. Bangga dengan kalian semua guys. Keren banget sih. Aulion. Nah ini. Lihat efeknya ini. Bukan efek sih. Itu siapa lagi itu? Banyak banget sekarang yang baru. Oke, Chef. Siapa namanya? Arnold ya. Wow. Ini tetap ke Wonderful-nya itu ada. Oh, Putra Serega. Oke. Lah, ada anaknya di situ. Oh no.
jatuh dia. Ayo masuk. Ih bagus banget tadi tuh transisi masuknya itu loh guys. Tapi ini memang bukan suatu hal yang mudah ini. Oh no. Oh, I see that. Virus. Oh no. Yeah, see that. Banyak orang pakai APD tadi. Oh, Squid Game. Kan bener. Wah, konsepnya. Wow. Siapa ini? 2,7 M. Oh. Oke. Itu ceritanya. Oh, imunnya. Oke, oke. Mungkin ya, begitu. Mau ngambil emas dia tuh. Wow, keren banget sih. Ceritanya diserang gitu guys imunnya. Oke. Okay. Yaps. Ini di sini digambarkan emas ya. Bahwasannya nyawa itu sangat-sangat berharga sekali. Kesehatan sangat-sangatlah berharga. Mati.
suaranya keren banget. Merinding asli. Tarian tradisional kan. Oh. Oh. Gak nyangka bisa gini. Kayak Ratu Narnia aja ya. I love Indonesia. Just. Ya Allah, sedikit banget. Kurang. Oke, okay, eksklusif produser. Wow, channelnya Putra Siregar juga ya. Oke, okay, ini nama-nama yang ada di dalam video guys. The best. Keren. Rewind 2021. Keren banget. Eh, masih. Keren banget sih orang-orang yang di dalam ini, masya Allah. Wow, nggak nyangka bisa sebagus ini, dan buat kita tuh kayak oh no. Dan itulah rangkaian-rangkaian daripada
tahun 2021 dan kita sekarang berada di tahun 2022 guys. Best creator. Oke. Ini kreator semua ya. Keren sih mereka. Oke, Magdalena juga ada ya. Oke, dancernya banyak banget sih. Trend dancer juga ada. Extra choir, oke. Naomi tadi tuh kayaknya. Dr. Nus, oke. Best song of pasti Eka Gustiwana, pasti yang buat kayak gini itu. Aduh, keren semua sih. Oke, ini lagu-lagu yang viral di 2021 guys, banyak banget. Kita dalam hati, money, drum, Lalisa, oke, stay, safe, oke, Ibu Pertiwi. Alright. Thank you. Okay. So kurang guys, kurang lama gitu kan. Kayak pengen lagi nonton kayak gini. So emang karya-karya mereka ini nggak ngerti saya sudah. Woo, amazing, the best. Dah kayak gitu aja. Terima kasih guys. Pesan yang disampaikan adalah kesehatan itu sangat-sangatlah berharga dan juga nyawa itu sangat-sangat berharga. Jadi sayangilah kerabat-kerabat kalian, saudara-saudara kalian, ibu bapak kalian dan semua orang. Sayangilah mereka, tetap pakai masker, cuci tangan, jangan ngeyel, oke? Pokoknya gitu. Terima kasih sudah tengok video ini. Jangan lupa untuk like, share, komen dan subscribe dengan saya. Saya Pemin Ududri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.